Semakin lama, aku semakin menua. Sudah harusnya aku mewariskan tongkat emas ini kepada salah satu muridku. Aku akan segera memberitahu murid-muridku. Cut! Kakang, kok gak ikut latihan? Tidak perlu aku ikut latihan. Kalian saja yang latihan. Kenapa kau tidak mengikuti latihan? Ampun, guru. Baiklah murid-muridku, aku ingin sekarang kau bersayembara untuk mendapatkan tongkat emasku ini. Baik, guru. Untuk apa aku mengikuti sayembara yang diadakan oleh guru? Akan ku rebut tongkat itu. Ya. Guru. Biru, pengkhianat kau, dan ku kejar kau. Guru, kamu tidak apa-apa? Dara, angin, tolong kau rebut tongkat emas itu dari tangan Biru, karena kau tidak bisa mengalahkan Biru. Lantas kenapa, guru? Karena Biru sudah memegang tongkat emas itu. Kalian harus mencari bantuan kepada pendekar yang bernama Naga Putih. Baik, guru. Pergilah. Kita mulai kemana lagi pendekar itu, Kakak? Tidak tahu. Utara dan selatan sudah kita kelilingi, namun dia tidak ada. Di mana kita cari pendekar itu? Utara timur, Nyai. Baiklah, Kakak. Mari kita bergegas mencarinya. Ayo.